Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tidak terjadi lafaz talak hari ini, jodoh takdir ilahi, kata Fata Amin. Pelakon Fata Amin sekali lagi menegaskan dia masih menyayangi istrinya, aktris Nur Fazura. Menganggap masih ada sinar untuk menyelamatkan perkawinan, Fata atau nama lengkapnya Abdul Fata Muhammad Amin berkata, tiada lafaz talak yang berlaku hari ini. Saya memohon orang ramai terus mendoakan yang terbaik, saya masih berpegang dengan kenyataan saya sebelum ini, saya masih menyayangi Fazura, tidak terjadi perkara itu melafazkan talak hari ini. Fata berkata demikian usai sebutan kes permohonan cerai yang difailkan Fazura di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Selangor pada Rabu, tambah pelakon film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu, segala ujian yang melanda rumah tangganya sudah ketentuan ilahi, apa yang terjadi sudah takdir ilahi, tiga perkara yang perlu jadi, yakin adalah jodoh, ajal dan rezeki, semua itu Allah sudah atur dan tetapkan bagaimana jalannya. Dalam pada itu, Fata memaklumkan dia sempat berjumpa dengan anaknya, Nur Fatimah, pada Selasa. Semalam saya sempat berjumpa dengan Fatimah, bagaimanapun ketika diminta mengulas mengenai dakwaan berlaku curang dan bila kali terakhir berhubung Fazura, Fata enggan memberi sebarang komen lanjut. Terdahulu, mahkamah meminta pasangan selebriti itu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di luar mahkamah sebelum tarik sebutan pada 7 Oktober depan. Pada 13 September lalu, Fazura dikatakan hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari Selangor bagi memfailkan cerai terhadap suami akte Fata Amin. Bagaimanapun, Fata memaklumkan terkejut apabila menerima berita istrinya memfailkan cerai dan hanya mengetahui perkara itu melalui media sosial. Fata berkata dia masih menyayangi Fazura dan menegaskan tiada wanita lain yang menjadi puncak keretakan rumah tangga mereka. Sementara itu, Fazura pula memilih mengunci mulut mengenai perceraian yang difailkannya itu. Imbas kembali, Fata dan Fazura mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan, yaitu Fatimah Aisyah. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.